pagi teman-teman. Selamat pagi kak. Halo yes halo yes halo Tony. Oke hari ini udah hari Minggu lagi nih. Kayaknya rasanya cepet banget ya. Rasan kita baru ketemu satu Minggu lalu terus udah hari Minggu lagi teman-teman. Ada yang ini enggak Ada yang kangen gak buat ibadah hari ini teman-teman? Sama ada nggak yang kangen ketemu teman-temannya lagi nih? Teman-teman sama saudara-saudarinya lagi nih. Boleh kasih reaction dong. Reaction apapun. Ada yang kangen? Atau yang mungkin bisa on mic. Uh, bisa kasih tahu kangen gitu. <laughs> Oke, okay, kayaknya pada malu-malu ya. Iya, <laughs> yeah, apa-apa reaction aja. Wah, banyak yang kasih reaction ya. Oke. Okay. Terima kasih teman-teman. Nah, pagi ini kita... Mau sama-sama ibadah lagi di hadapan Tuhan. Uh, saya me, uh, menyambut teman-teman yang baru di sini, yang baru datang pertama kali untuk uh, ibadah bareng-bareng kita. Semoga teman-teman bisa menikmati persekutuan dan menikmati ibadah hari ini, ya. Nah, sebelum kita ibadah, saya mau ngasih tahu nih uh, beberapa hal yang kita harus perhatikan sebelum kita ibadah. Kalau biasanya, kalau misalkan sebelum nonton di bioskop, kan ada tuh kayak cara-cara yang pas, kan, buat... Kita bisa nikmatin film itu, misalnya contoh beli popcorn, duduknya enggak selonjoran, dan masih banyak lagi lah gitu. Nah, gitu juga kalau misalkan kita mau ibadah nih, ada caranya supaya kita bisa nikmatin persekutuan hari ini gitu. Nah, tapi pertama, ya, pertama saya mau teman-teman, saya meminta teman-teman untuk ajak satu orang temannya yang mungkin belum bisa datang sekarang gitu, yang belum datang sekarang masih 40 orang. Uh, boleh diajak satu temannya yang mungkin belum datang di chat ya. Uh, apa? Ayo kita ibadah hari ini. Kayaknya masih banyak nama-nama yang belum datang ya. Boleh, boleh. boleh kita chat-chat dulu teman-teman uh, kita. Oke, okay, kalau misalkan udah di chat, uh, saya bacain yang kedua ya. Nah, kalau teman-teman yang pakai laptop untuk ibadah hari ini bisa di airplane dulu HP-nya ya, bukan laptopnya. Ya. Bisa di airplane dulu HP-nya dan bisa di silent. Kalau misalkan teman-teman yang pakai HP bisa bisa di silentkan dulu HP-nya supaya kita bisa nikmatin ibadah dan nggak keganggu lah. Oke, itu yang kedua ya. Tata cara untuk bisa nikmatin ibadah hari ini. Ya ketiga, saya mau eh, minta teman-teman untuk open cam, open videonya dulu. Kalau misalkan teman-teman yang nggak alami ganggu, nggak mengalami gangguan sinyal bisa open videonya gitu. Kan kita kan di masa pandemi sekarang ya kan udah nggak ketemu. Masa di ibadah sekarang di zoom aja mukanya aja kagak kelihatan gitu ayo boleh dinyalain dulu kameranya Oke, okay. okay, thank you. Darren Lina Sony Colin Randy. laptop agak nge-lag kalau open cam. Ya, yeah. kalau misalkan buat teman-teman yang nge-lag ataupun yang nggak bisa open cam nggak apa, apa tapi yang bisa open cam eh, boleh boleh diaktifkan videonya ya kalau misalkan pas kita sekolah eh, kalau misalkan guru minta on cam kita on cam tapi masa kita di ibadah ada dihadiri Tuhan masa kita nggak on cam oke bisa dibuka dulu nah nanti kalau misalkan ada yang rasa device-nya panas bisa nanti dimatiin ya. oke Makasih teman-teman yang mau mengikuti langkah-langkahnya dari awal sampai sampai akhirnya ya. Oke, sekarang sebelum kita beribadah, saya mau mengajak teman-teman untuk ambil waktu teduh sejenak. Oke, okay. ya teman-teman, saya mau buka ibadah kita ini dengan sharing dulu. Biasa kalau misalkan sharing-sharing kan biasa di akhir kan. Nah, tapi ini berbeda. Saya pengen buka ibadah kita dengan sharing dulu. Nah, hari-hari awal di minggu ini saya merasa kayak apa ya? Minggu ini tuh minggu yang berat karena banyak yang harus saya kerjakan gitu. Ya, mulai dari pelayanan, mulai dari tugas. Minggu ini adalah minggu yang menurut saya berat dan banyak kegiatan. Memang sih ketika di jalan itu beberapa kegiatan saya rasa kayak boring, males, dan jadinya nggak nggak semangat gitu. Tapi pas saya flashback saya jelas balik sebentar malam kemarin dan saya bisa hari ini bisa ada di sini, saya sih bersyukur gitu. Saya bersyukur karena saya ingat kalau Tuhan itu Tuhan yang mau terus menguatkan dan terus pakai saya gitu, saya bersyukur gitu. Tuhan yang setia boleh terus copang saya sampai hari ini. Dan saya juga percaya masa-masa yang berat ini pasti Tuhan pakai untuk memurnikan dan membentuk hati saya. Gimana dengan teman-teman? Bagaimana dengan teman-teman? Apa hari ini ada sesuatu yang kita syukuri, yang kita bisa bawa kepada Tuhan? Maka ada. Oke, okay. saya uh, saya harap ada ya teman-teman ya. Uh, saya percaya juga ada. Tapi misalkan contoh kalau teman-teman yang mungkin saat ini sedang punya beban yang mungkin uh, membuat kita sulit untuk bersyukur, uh, ada teman-teman yang merasa kayak gitu? Ya, saya percaya juga pasti ada ya. Mungkin uh, mengenai uh, beban sekolah tentang tentang hidup. Nah, jadi hari ini teman-teman saya mau ajak teman-teman itu untuk sama-sama datang kita bersyukur kita datang menyembah Tuhan hari ini. Kita datang dengan sukacita walaupun ada pergumulan juga kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan terus sertai kita. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan pada minggu ini. Saya mengajak teman-teman untuk nyanyikan satu lagu yang baik. Uh, judulnya Thank you lo. teman pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Tuhan beserta teman-teman semua dan beserta juga ya teman-teman uh, saya mau ngajak teman-teman untuk hari ini uh, untuk merenungkan sejenak ya. Uh, saya akan membacakan, saya sebenarnya sih ada perenungan di masa pandemi ini, dan semoga ini relate ke kalian dulu. Nah, di masa pandemi ini kita ketemu dan berinteraksi dengan orang tua kita itu lebih sering ya, karena kita ya, we are doing everything mostly at our home gitu. kan kita di rumah gitu. Eh, uh, banyak yang uh, banyak dari kita yang mungkin makin dekat sama papa mama. Tapi banyak juga yang justru nggak dekat sama sekali gitu, walaupun saat ini dalam situasi kayak WFH atau school from home. Entah kita ada di bagian kutub yang mana, saya mau ajak teman-teman tuh untuk memikirkan beberapa pertanyaan berikut ya. Saya mau ajak teman-teman ambil sikap doa, sambil saya boleh bacakan, memberikan pertanyaan-pertanyaan ini untuk kita renungkan. Kita ambil sikap doa ya. Hmm, hari ini kalau saya katakan eh, tentang hal ini. Ada nggak sih hal yang eh, membuat kita itu marah? Atau membuat kita itu eh, sebal ya? Atau kesel dengan papa mama kita gitu. Sehingga... Eh, saat ini tuh kita jadi sulit untuk ngobrol, jadi sulit untuk percaya. Bahkan jadi sulit untuk memberikan pengampunan pada orang tua kita. Lalu ketika kita di rumah, seberapa sering sih kita membantah dan tidak menuruti orang tua kita, atau dengan atau dengan gaya remaja saat ini yang mungkin mengatakan di depan iya, mengiakan iya, tetapi di belakang sebenarnya kita nggak ikutin. Terus eh, apa kita di masa pandemi ini lebih banyak melakukan aktivitas kita dan sangat punya sedikit dan punya sedikit waktu atau tidak sama sekali memberi waktu untuk ngobrol dengan papa mama kita. Kita lebih banyak melakukan aktivitas kita dan sedikit atau tidak sama sekali memberikan waktu untuk ngobrol dengan Pak kita. Dan mari kita akui di hadapan Tuhan sambil lagu If I Have Wounded Any Soul Today, If I Have Wounded Any Soul Today atau Tuhanku bila hati kawanku diputar. Mari kita akui di hadapan Tuhan sambil lagu ini diputar. di sorga, ampunilah kami yang mungkin kami memendam amarah dan kebencian dalam hati kami, sehingga membuat hati kami luka, oleh karena kami mungkin kesal terhadap orang tua atau orang tua kami. Tuhan ampunilah kami, ke kami tidak mengampuni mereka, ataupun ketika mereka berbuat salah. Juga ampuni kami ketika di masa pandemi ini, di masa-masa kami di rumah yang seharusnya dekat. Justru kami malah tidak mengasihi orang yang berada dekat dengan kami, eh, yang melahirkan kami, dan justru memberi sedikit perhatian dan waktu untuk berbincang dan berkolom. Ampuni untuk eh, tidak perhatian kami dan eh, kebebalan kami juga setiap nasihat dan ucapan yang kami bantah, yang kami tidak terima. Ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh mengubahkan hati kami, mengubahkan kami sehingga kami boleh mengerti, boleh semakin dewasa menanggapi dan semakin dewasa di dalam mengasihi orang tua kami, di dalam keterbatasan kami, Tuhan yang kiranya menolong kami sehingga eh, Tuhan itu boleh hidup terpancar daripada hidup kami orang tua kami melihat bahwa kami adalah orang-orang yang mengenal Tuhan kami menyerahkan diri kami yang usaha kami kiranya Tuhan yang boleh menyucikan dan kami. dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa kita bersama-sama kita bacakan berita anugerah kita dari 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 12. Kita bersama-sama membaca berita anugerah kita dari 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 12. Saya bacakan untuk kita semua ya. 1 Yohanes 2, ayat 9-12. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Puji Tuhan, Tuhan boleh mengampuni kita, dan Tuhan yang menjadikan kita mampu untuk mengasihi teman-teman ataupun orang tua kita. Saat ini kita mau dengarkan Firman Tuhan. Eh, mari kita siapkan hati kita dan bersama-sama kita nyanyikan lagu Firmanmu Tuhan adalah kebenaran. kasih Jezreel. Mari kawan-kawan kita berdoa ya. Kita berdoa. Ya Tuhan firmanmu sungguh merupakan sesuatu yang sangat berharga layaknya tambang emas untuk keluarga yang menjadikan keluarga menjadi tempat yang penuh dengan kekayaan rohani pengalaman-pengalaman yang berlimpah akan kebaikan dan cinta kasih. Juga firmanmu bagaikan kebun yang indah, yang menambah sukacita, kebahagiaan, kebersamaan yang hangat dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan tolong supaya kami masing-masing sungguh-sungguh disapa, dilawat Tuhan lewat firmanmu pada pagi hari ini. Kami ingin terus bertumbuh dalam pribadi kami, Bertumbuh dalam kehidupan keluarga kami, supaya kami sungguh-sungguh mampu menciptakan kehidupan yang berlimpah dengan kasih dan sukacita dalam relasi dengan keluarga, dengan orang tua, dan dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan, pada Minggu pagi ini, berfirmanlah: "Kami siap untuk mendengarkan dan diberkati oleh Firman Tuhan. Kami mohonkan doa kami." Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Ya, kawan-kawan, kita akan merenungkan satu bagian Firman Tuhan pada minggu pagi ini yang diambil dari Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Baik, kita akan memperhatikan sama-sama ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 4 firman Tuhan berkata demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didik didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kawan-kawan demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada Minggu pagi ini. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupan hari demi hari. Ada sebuah ungkapan kawan-kawan dari eh, ini orang yang sangat apa berpengaruh ya dalam dunia eh, hiburan keluarga ya Walt Disney. Ia mengatakan bahwa hidup itu indah ya indah. Hidup itu indah karena apa? Karena berhubungan dengan prinsip berbagi dan prinsip relasi dalam keluarga. Jadi hidup itu indah kalau memang dia dibangun dalam dalam prinsip ini, dibangun dalam semangat berbagi satu dengan yang lain saling berbagi, saling melengkapi, saling mengasihi ya. Dan dibangun dari lingkup yang kecil yakni dalam keluarga. Kekeluargaan, kebersamaan yang hangat, pengenalan yang mendalam, gitu ya, itu dibangun, itu dirasakan dalam relasi antar anggota keluarga. Nah, saya ingin menegaskan lebih dalam lagi tentang makna ini ya, bahwa memang keluarga merupakan suatu relasi yang sifatnya ilahi dan permanen. Mengapa ilahi? Karena ini merupakan sebuah relasi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Ya, ini sebuah anugerah kawan-kawan ya. Kita nggak bisa gak, gak pernah bisa milih. Saya pengen punya orang tua yang apa dari etnis ini ya, dari suku bangsa ini atau dari kalangan keluarga yang kaya seperti ini, begitu ya. Tidak pernah bisa pilih dengan tipe, dengan jenis, gitu ya. Keadaan orang tua atau keluarga kita di mana kita dilahirkan. Jadi, ini sebuah rencana ilahi, gitu ya. Tuhan, tempat kita di sebuah keluarga seperti yang sekarang ini kita miliki, ini sebuah anugerah, ya. Lalu juga, sebuah relasi yang sifatnya permanen. Kalau partai itu, itu sebuah ikatan yang sifatnya sementara, orang gampang, tuh ya, pindah-pindah partai, kawan-kawan. Ormas juga begitu, kelompok arisan juga begitu. Ya, sesuatu yang sifatnya uh, sementara tidak permanen, tapi keluarga sebuah relasi yang sifatnya permanen, hubungan suami istri itu sesuatu yang sifatnya permanen sekali seumur hidup sampai apa sampai maut yang memisahkan. Jadi manusia manapun kuasa manapun begitu ya tidak boleh menceraikan pernikahan. Lalu juga relasi antara orang tua anak pun demikian ya, sesuatu yang sifatnya permanen. Gak ada tuh istilahnya mantan orang tua atau mantan anak, nggak ada kawan-kawan. Ya, itu sebuah relasi yang sifatnya sekali terjadi, begitu ya, maka terus akan menjadi hubungan yang eh, permanen. Demikian juga dengan relasi sebaras kandung, kawan-kawan, sesuatu yang sifatnya permanen. Jadi, jangan sampai harta memisahkan kawan-kawan. Ya, jangan sampai warisan memisahkan. Jangan sampai jarak memisahkan. Tetap harus ada relasi yang erat, yang kuat, karena memang dialah yang yang menjadi teman serahim. Gitu ya, saudara sekandung yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Teman tuh boleh banyak, kawan-kawan. Teman, sahabat, rekan-rekan kerja tuh boleh banyak. Ya, tapi kalau saudara sekandung, jumlahnya sangat terbatas. Ada mungkin yang cuma punya apa, satu, saya punya dua, teman sekandung uh, uh, tiga. Jadi, ya, dengan saya, ya, saya punya adik dua, hanya tiga. Kami sekandung, ya, yang lain mungkin ada beberapa lebih dari tiga, jadi hanya sedikit jumlahnya. Tapi, teman sahabat, teman kerja, ya jumlahnya boleh berlimpah-limpah. Ya, ini sesuatu yang sangat penting untuk kita boleh maknai, suatu relasi yang sifatnya ilahi dan permanen. Itulah keluarga. Ya, beda dengan perusahaan beda dengan sekolah bahkan beda dengan arisan ya nanti juga beda dengan kelompok-kelompok uh, kerja yang yang lain nah dengan demikian maka kita perlu mengupayakan dengan sungguh-sungguh kawan-kawan ya untuk merawat relasi keluarga persekutuan cinta kasih dalam keluarga relasi dengan anggota-anggota keluarga yang lain Nah, dalam teks pada hari ini diungkapkan bahwa ada dua hal yang sangat penting yang perlu menjadi penegasan buat kita, ya. Bagaimana caranya kita merawat relasi dalam keluarga? Ya, yakni taatilah dan hormatilah. Taatilah keluarga, hormatilah keluarga. Taatilah orang tua, hormatilah orang tua. Nah, taatilah karena apa? Karena haruslah demikian. Kawan-kawan, kata haruslah demikian ini merupakan terjemahan dari kata dikaios. Dikaios. Ya. Dikaios artinya benar. Dikaiosune, dikaiosune artinya kebenaran. Ya. Taatilah keluarga, taatilah orang tua karena inilah yang benar. Inilah kebenaran. Inilah sikap yang harusnya dimiliki oleh seorang anak begitu ya dalam relasi dengan orang tua. Inilah yang benar. Maka sikap yang melawan, membangkang, nolak orang tua, hanya kecewa terus kepada orang tua, gitu ya, adalah sikap yang keliru. Ya, orang tua itu nggak boleh tolak karena itu sebuah anugerah untuk untuk kita. Nolak orang tua sama dengan nolak anugerah Tuhan. Bahkan mungkin juga menolak Tuhan. Karena apa kok? Bagaimana orang bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kalau mereka tidak bisa mengasihi orang-orang yang kelihatan, ya, jadi taatilah karena inilah yang benar, inilah kebenaran. Lalu juga hormatilah, karena apa? Karena ini adalah suatu perintah yang penting. Dalam teks bahasa Inggris, katakan: "Ini adalah perintah pertama dalam relasi dengan sesama umat manusia." satu dua tiga empat relasi dengan Tuhan ya lima enam terus sampai sepuluh merupakan relasi dengan manusia ini dalam sepuluh perintah Tuhan ya dan yang pertama diatur oleh firman Tuhan adalah relasi antara kita dengan orang tua. hormatilah karena ini adalah perintah pertama sangat penting sifatnya mendasar sekali sifatnya begitu ya untuk dilakukan untuk menghidupi. Kawan-kawan ya, ini bukan bukan sesuatu yang 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 biasa atau yang main-main begitu ya. Ini sebuah aturan sebuah ketentuan yang Tuhan memang sudah tanamkan dalam diri orang percaya bahwa mereka mesti hidup dalam sebuah ketaatan rasa hormat kepada keluarga dan orang tua. Dan Tuhan juga sudah berjanji bahwa nanti dampaknya sangat baik sangat indah buahnya itu luar biasa ya kamu akan berbahagia dan panjang umurmu di di bumi. Dalam Mazmur 133 kan ungkapkan ya, eh, alangkah indahnya bila saudara hidup dengan rukun. Ya, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan selama-lamanya. Ya, dalam relasi antara keluarga yang rukun, yang damai, yang punya pengertian yang baik saling menerima dengan penuh cinta kasih begitu ya kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kesanalah Tuhan akan mencurahkan berkat kepada keluarga bahkan kehidupan sampai selama lamanya artinya kesanalah Tuhan akan menanamkan begitu ya mencurahkan berkat dan keselamatan keselamatan yang kekal itu dibangun itu di apa dirajut itu dinikmati, dialami begitu ya dalam lingkup keluarga. Jadi sekiranya kalau orang yang taat kepada anak kepada orang tua ya, anak-anak yang yang berbakti, yang apa yang uhau kepada orang tua, mereka pasti akan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Ya, dengan sukacita, dengan keberhasilan, dengan doa-doa atau dengan restu orang tua, ya hidupnya akan berbahagia dan Panjang umur ya di bumi ini, sementara mereka yang urak-urakan, yang lost control dari orang tua, ya bergaul sesukanya, nanti bergaul dengan apa, dengan kejahatan, dengan kekerasan, lalu dengan e, narkoba, obat-obatan yang terlarang, hidupnya akan sangat menderita ya. Nanti over overdosis, kemudian meninggal di usia yang sangat e, muda, meninggal dengan sia-sia, kawan-kawan. Ya, lalu gimana kalau eh uh, orang tua saya belum mengenal Tuhan. Apakah saya harus menghormati juga orang tua yang seperti ini? Gitu ya. Bagaimana jika orang tua saya hidupnya jahat dan kasar? Hidupnya keras. Bagaimana jika orang tua saya mengajarkan hal-hal yang salah? Hal-hal yang keliru, yang sesat. Apakah saya juga harus menghormati orang tua yang seperti ini? Ini mungkin menjadi banyak pertanyaan ya dari kawan-kawan eh, remaja atau anak-anak yang yang orang tuanya mungkin tidak seideal yang diharapkan ya orang tua yang bergaulnya mungkin eh, dengan cara yang salah kemudian yang punya karakter yang keras yang kasar yang suka mukul yang suka kdrt di, di rumah gitu ya bagaimana cara kita bersikap kepada orang tua yang seperti ini nah kawan-kawan perintah untuk orang tua itu sangat sangat jelas, sangat tegas dalam teks pada hari ini ya. Ada dua hal perintah buat orang tua, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Orang tua punya tugas untuk menjaga hati anak-anak agar jangan sampai dikuasai kekecewaan, kemarahan, kebencian, bahkan jangan sampai nanti ada muncul perasaan yang ingin balas dendam ya kepada orang tua. Ini tugas dari Tuhan kepada setiap orang tua kawan-kawan yang sudah mulai dewasa ini ya, sudah mulai pikir punya pacar, sudah mulai berpikir tentang pernikahan, ini wajib untuk diingat. Tugas kita jangan sampai bangkitkan amarah. Bangkitkanlah apa? Bangkitkan cinta kasih. Ya, bangkitkan rasa damai, dihargai, dicintai ya dalam diri anak-anak. Lalu juga yang kedua tua orang tua adalah didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kenalkan anak-anak dengan apa? Dengan ajaran, dengan persekutuan dalam Tuhan, dalam doa-doa, dalam ibadah-ibadah bersama dan dalam ajaran yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Ya, ajarlah orang muda dengan ajaran yang benar, maka pada masa tuanya itu mereka akan hidup dalam kebaikan, kebenaran, keadilan bersama-sama dengan keluarga. Ya, nanti dampak baiknya juga adalah kembali kepada keluarga yang akan semakin diberkati oleh Tuhan. Nah dengan demikian kalau ini sudah ditanamkan oleh Tuhan dalam diri orang tua, maka kita boleh menilai ya bahwa kegagalan orang tua dalam menghidupi tadi tugas dua itu ya merupakan dosa yang besar di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang tua gagal tadi memenuhi tugasnya, maka itu adalah sebuah dosa yang sangat besar karena mereka sebenarnya adalah wakil Tuhan di dunia ini ya dalam rangka nanti merawat uh, jiwa-jiwa anak-anak, ya membangun kehidupan anak-anak yang makin uh, bertumbuh. Itu tugas yang harus mereka penuhi. Kalau gagal maka sebuah kesalahan, sebuah dosa ya terjadi. Kan dosa itu kan uh, meleset dari tujuan. Ya tugas orang itu adalah kesana, sana, begitu ya mereka menyimpang ke tempat yang lain. Ya dengan tugas apa dengan dengan uh, sikap dengan perilaku yang yang lain. Ya menyimpang dari tugas yang Tuhan tanamkan dalam e, diri mereka. Lalu yang kedua, anak tidak berkuasa menghukum atau mengadili orang tua. Mengapa? Karena porsi menghakimi, porsi menghukum itu adalah tugasnya Tuhan, bukan porsinya manusia. Ya. Jadi kawan-kawan jangan terjebak untuk e, melawan bentakan orang tua dengan bentakan lagi jangan melawan pukulan dengan pukulan kawan-kawan ya itu bukan bukan caranya Tuhan. Ya. Lawanlah bentakan dengan doa. Lawanlah pukulan dengan doa, dengan cinta kasih, dengan perhatian. Kasih pengertian kepada orang tua dengan cara yang benar tadi ya dengan cara yang penuh rasa hormat. Ya. Jadi bukan porsi kita untuk menghukum, menghakimi, apalagi mengadili orang orang tua. Jadi kita punya porsi yang sangat tadi uhaulah begitu ya. Berbaktilah dengan cara yang positif dan cara yang benar. Anak beriman kita punya tanggung jawab moral dan iman untuk menolong orang tua yang tadi ya yang kurang ideal. Jadi mereka yang punya pengenalan yang benar akan Tuhan bimbing mereka yang belum mengenal Tuhan. Mereka yang telah mengenal jalan kebenaran bimbing mereka orang tua kita begitu ya di jalan yang benar dengan sikap yang benar karakter yang benar, tujuan yang benar. Ya, arahkan mereka ke jalan yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau beda agama di keluarga ya, jangan bermusuhan. Tapi kemudian berikan contoh yang baik, kata-kata yang baik, pengajaran yang baik, nasihat yang baik kepada orang tua. Supaya mereka banyak cerita ya, bagaimana kemudian orang tua itu ber, apa bertobat, terima Tuhan, jadi orang percaya karena mereka melihat contoh yang sangat baik dalam diri anak-anak mereka yang telah mengenal Tuhan. Jadi kita punya tugas yang sangat ini ya, yang sifatnya ber, apa moral dan juga tugas yang sifatnya eh, rohani ya spiritual untuk memperhatikan orang tua dan menolong mereka. Nah kawan-kawan, saya mau coba mengajak kita untuk melihat ya beberapa nasib nasib keluarga, nasib relasi, nasib hubungan dalam keluarga. Ya, ada beberapa model yang yang coba digambarkan tentang hubungan yang terbangun, yang tercipta dalam relasi antara orang tua. Ini sebuah uh, teori yang dibangun ya oleh Askan Purner dan juga Mary Ann uh, Fitzpatrick. Dalam keluarga, katanya ya, ada dua dimensi yang sangat berpengaruh atau mempengaruhi relasi dalam keluarga apa itu yakni kecenderungan untuk adanya percakapan, kecenderungan untuk orang eh, menciptakan suasana ngobrol yang 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 intens, gitu ya, dalam keluarga. Ya ada ada orang tua yang sangat mengedepankan tentang adanya percakapan, ya percakapan yang eh, intens, yang banyak terjadi, ya, dalam keluarga. Dan juga ada ada keluarga yang lebih mengedepankan soal keseragaman. Ada orang tua yang lebih mengedepankan soal keseragaman harus seragam ya dalam e, perilaku, dalam sifat, dalam kebiasaan, dalam keyakinan ya harus seragam. Jadi ada yang cenderung mengedepankan percakapan, ngobrol, santai, intens. Ada yang mengedepankan tentang e, keseragaman ya dalam keluarga. Nah ini berdampak pada empat dimensi nanti ya. Percakapan dan keseragaman yang saling mempengaruhi ini. Nanti akan ada interaksi, akan ada perilaku yang berbeda dari anggota keluarga, ya, satu terhadap yang lain. Kalau percakapan tinggi dan dorongan untuk menciptakan keseragaman juga tinggi, maka akan ada sebuah suasana konsensual, konsensus yang akan terjadi. Ya, banyak bercakap-cakap mereka terbuka untuk menjelaskan nilai-nilai, pandangan, pendapat, keyakinan antar anggota keluarga, entah dari orang tua kepada anak, entah anak kepada orang tua. Mereka mudah untuk ngobrol, mudah untuk mencurahkan pemikiran, perasaan, gitu ya, satu kepada yang lain. Namun diharapkan semua percakapan tadi hasilnya, endingnya adalah kesepakatan bersama, ya, kesepakatan bersama diharapkan nanti endingnya adalah ada sebuah kesepakatan yang akan di, dipegang, dihidupi, dijaga, dirawat begitu ya oleh semua anggota keluarga. Nah, dalam model yang seperti ini, orang tua punya apa dua dua tarikan ya, dua tarikan yang yang cukup tegang. Ya, satu sisi mereka ingin anak mereka mandiri, <tuh> boleh pilih eh, jalan apa jalan eh, sendiri boleh pilih uh, jurusan sekolah, boleh pilih jenis apa bukan jenis uh, tipe gitu ya, tipe uh, pacar atau tipe suami, tipe istri yang akan di, 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 di kelak, begitu ya. Orang tua pengen punya ini kecenderungan untuk membuat mereka menjadi orang-orang yang mandiri. Namun pada sisi lain ada pasti perasaan yang sangat kuat begitu ya untuk menjaga, untuk me, membentengi anak ini dengan keputusan, dengan pilihan dari orang tua. Ini yang terjadi nih ya. Saya nggak tahu nanti kawan-kawan coba berpikir kira-kira apakah ini ini juga terjadi di, di, di dalam, dalam uh, lingkup keluarga kita. Apakah orang tua kita pada saat sosialis mereka ingin kita mandiri, uh, boleh bebas, boleh uh, keluar, uh, apa misalkan ke kampus, uh, pergi sendiri, uh, kerja pergi sendiri nggak perlu diantar misalnya begitu ya. Sisi lain mereka pengen, aduh takut nanti kalau kalau anak pergi sendiri nanti uh, kenapa kenapa. Jadi daripada kenapa kenapa mereka uh, apa nganterin juga gitu. Jadi ngelindungin juga ya. Ada keputusan yang tetap dibuat oleh 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 orang tua untuk kepentingan anak. Ini yang pertama ya kawan-kawan ya, konsensus. Lalu yang kedua kawan-kawan percakapan tinggi tapi dorongan keseragaman itu rendah. Ya ini menciptakan sebuah suasana yang pluralistik dalam keluarga. Ya diskusi terjadi secara terbuka dalam lingkup anggota keluarga. Semua setara Ya orang tua punya pandangan didengarkan oleh anak. Anak mau mengungkap, mengungkapkan perasaannya, pendapatnya. Orang tua juga memberikan peluang untuk, untuk di, di, diungkapkan dan didengarkan. Jadi ada kesetaraan yang, yang terjadi begitu ya dalam lingkup anggota keluarga. Nah fokusnya adalah yang penting tadi ya kalau anak punya pandangan apa manfaatnya? Kalau anak punya pilihan apa dampaknya? Ya pertimbangannya, alasannya apa? Diungkapkan dalam percakapan yang sifatnya terbuka nah dalam hal ini orang tua tidak menekankan harus ragam kalau orang tua pengen pengen anaknya nanti kuliah di, di bidang hukum begitu ya anak pengen kuliah di bidang kedokteran sejauh anak itu punya alasan yang yang masuk akal yang bisa diterima dengan baik orang tua akan bisa mendukung jadi harus sama dengan harus sama dengan orang tua nih pilihannya ya keputusannya jadi tidak ada tekanan untuk menciptakan sebuah pilihan yang sifatnya seragam. Nah, dalam lingkup yang seperti ini, orang tua menghargai pilihan kita. Dan tidak mau memaksakan kehendaknya kepada kita. Tadi ya, sejauh kita bisa memberikan pandangan, alasan, motivasi yang benar dalam semua pilihan tadi. Ini yang kedua, kawan-kawan ya. Lalu yang ketiga, kalau dorongan untuk seragam tinggi sementara percakapan rendah. Maka yang terjadi adalah ini ya, patuh pada orang tua akan menjadi sangat dominan. Komunikasi kurang. Ya. Jadi sudah ada ketentuan, sudah ada pilihan orang tua, maka dia ya harus harus di di apa diterapkan, harus dipatuhi walaupun tanpa ada percakapan sebelumnya ya informasi sebelumnya yang dilakukan kepada uh, anak. Nah, konflik atau beda pendapat dianggap negatif. Ya, beda pandangan antara orang tua anak dianggap negatif dan diharapkan tidak terjadi. Ya, konflik, beda pendapat apalagi sampai yang sifatnya uh, panjang, ya diharapkan jangan sampai terjadi. Dalam hal ini maka nasib kita sebagai anak Ditentukan diatur sepenuhnya oleh orang tua. Mau sekolah di mana, mau kerja apa, tipe pacar juga harus sama dengan pilihan orang tua. Ya, ini tipe yang ketiga nih. Ya, tipe yang protektif, semua orang tua yang ngatur. Sampai ke teman bergaul juga orang tua yang ngatur. Pilihan motor juga barangkali orang tua yang ngatur handphone pun mungkin juga orang tua yang belikan gitu ya sesuai dengan mungkin ya pilihan mereka kesukaan mereka kemampuan mereka orang tua yang yang ngatur ini tipe yang protektif nih kawan-kawan jadi kalau orang tua nggak tipe dengan apa suka dengan tipe pacar kita ya mereka akan komplain tuh saya nggak suka dengan gaya bicaranya dia saya nggak suka dengan gaya rambutnya apa pacarmu itu gitu ya saya nggak suka dengan mukanya dia yang kayak Pak Marto, kotak-kotak mukanya gitu ya nggak suka. Udah, ganti. Nah, kita mesti itu tadi tuh ya, patuh. Kalau nggak patuh, konflik. Ribut besar. Gitu ya, karena orang tua tadi cenderung menekankan soal keseragaman. Lalu yang keempat, kawan-kawan, kalau percakapan jarang terjadi, kesepakatan juga tidak ada dalam keluarga, begitu ya, maka orang akan tiba pada situasi yang yang keempat ini, saya nggak tahu gimana cara wacanya ini ya. vere, barangkali begitu ya. Tidak ada diskusi, semua anggota keluarga harus membuat keputusan mereka masing-masing. Jadi urus urusanmu sendiri-sendiri. Orang tua nggak mikirin anak, anak nggak mikirin orang tua. Ya ini yang terjadi nih ya. Kalau percakapan jarang, kesepakatan tidak ada dalam relasi anggota keluarga. Jadi ini yang terjadi, masing-masing. Terserah kue, gitu ya. Terserah kamu mau kemana, mau ngapain, mau jadi apa. Terserah. Nah, ini situasi yang sangat, apa ya, yang sangat kacau, kawan-kawan. Ya, yang mungkin juga akan sering menciptakan ini, ya, kehancuran, keretakan dalam keluarga, perpecahan, perceraian. Terjadi sangat mungkin terjadi dalam tipe yang seperti ini. Jadi, orang tua tidak peduli dengan nasib kita nggak peduli dengan apa yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita yang kita hadapi, begitu ya, kita dibiarkan berjuang sendiri-sendiri. Nah, kawan-kawan, nanti kalau sempat waktu, entah di, di saat ini atau nanti di luar eh, jam ini, ya coba nanti kawan-kawan refleksikan kembali ya, pada kelompok manakah relasi komunikasi kita dalam keluarga? Yang pertama tadi konsensus, yang kedua pluralistik, yang ketiga protektif, atau yang keempat apa tadi lesis gitu ya, suasana yang paling kacau tuh yang keempat ya, tidak ada komunikasi, tidak ada kesepakatan yang harus dilakukan di, 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 bersama-sama. Lalu bagaimana perasaan kawan-kawan, kalau sudah menemukan tadi model komunikasi kita dalam keluarga, bagaimana perasaan kita, ya, dalam situasi yang seperti itu karena mungkin saja ada muncul perasaan yang bangga dengan ada orang tua yang menghargai kita, dukung kita, jagai kita, begitu ya, atau sebaliknya ada perasaan yang marah, yang benci, yang kesal, yang dendam dengan orang tua, karena mungkin kurang penghargaan, kurang percayaan kepada kita, ya kurang dukungan ya kepada diri kita. Lalu kalau sudah menemukan tadi modelnya seperti apa, perasaan kita seperti apa kepada model itu? Lalu apa yang mesti kita kerjakan kawan-kawan? Dalam rangka mengubah atau dalam rangka menambah kembali perbaikan, peningkatan begitu ya dalam komunikasi relas dalam keluarga. Jadi ini tiga hal yang perlu sekira kita ambil waktu nanti untuk boleh merenungkan tentang nasib kita ya dalam relasi, hubungan keluarga kita. Saya kira kita punya peran yang sangat penting tadi ya dalam rangka mengubah memberkati keluarga kita dengan upaya yang apa yang strategis yang nyata ya dalam lingkup keluarga. Misi kita hiduplah dalam cinta kasih pada keluarga bukan dalam kekecewaan, kemarahan, dendam dalam lingkup keluarga kawan-kawan. Ya. Ingatlah alangkah indahnya dan baiknya ya keluarga hidup rukun dan damai. Walaupun eh, tadi ya tidak semua harus dituruti kawan-kawan ya. Kalau kita ingat kisahnya eh, Saul dan Yonatan, ya sikap orang tua yang jahat begitu ya. Saul tidak setuju. Eh, Saul berupaya untuk memberikan pengertian yang apa yang baik kepada eh, apa Yonatan ya. Yonatan berupaya memberikan pandangan pengertian yang baik kepada ayahnya kepada eh, Saul, ya. Dengan cara yang tentu tetap eh, penuh hormat, ya, kepada eh, orang tua. Jadi, Yonatan itu punya sikap yang eh, tegas, ya, kepada kebaikan, kepada kebenaran. Kalau orang tua salah, dia tidak mau eh, turuti, tapi tetap dengan perasaan yang eh, mengasihi, yang mencintai eh, keluarga, ya, bukan orang yang mengusuhi eh, keluarga. Jadilah anak yang berbakti, anak yang uhaw, bukan anak yang puhau, puthau yang terus berupaya untuk melakukan kebaikan, perubahan yang baik bagi keluarga. Ya, jangan tinggalkan keluarga, jangan kabur dari keluarga, jangan benci, jangan musuhi anggota keluarga kita. Kalau ada yang salah, ada yang perlu diperbaiki, ayo kita berbakti. Ayo kita lakukan sesuatu yang penting untuk kebaikan kemajuan rumah tangga kita. Ciptakan suasana yang hangat dan belajarlah bekerja sama dengan orang tua dan saudara dalam dalam segala kebaikan ya. saya yakin bahwa dalam upaya kita menciptakan segala yang baik Tuhan akan campur tangan untuk melengkapi. Sehingga pembaharuan perubahan dalam keluarga semakin terjadi ya waktu demi waktu. Semoga ini boleh kita hidupi dengan sungguh-sungguh karena tadi ya keluarga merupakan sebuah relasi yang ilahi dan permanen. Maka rawatlah, berjuanglah untuk kebaikan bersama dalam keluarga. Ya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama-sama umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Rasuli yang berkata, Aku percaya pada Allah. Bapa yang Maha Kuasa, kain langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lari dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Oke okay, teman-teman uh, di sini saya akan memimpin doa syafaat kita untuk di minggu ini. Uh, sebelumnya saya mau share dulu ada beberapa pokok doa yang akan kita satu dan doa. Yang pertama tentunya bangsa dan negara kita. Oke okay. uh, kita mau mengucap syukur atas pemerintahan yang mana Tuhan masih izinkan untuk bertahan hingga saat ini. Dimana Tuhan masih boleh percayakan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kemudian kita juga mau berdoa untuk COVID uh, di mana kalau saya cek, uh, menurut uh, data di jam 1 dini hari tadi, bahwa COVID itu mencapai, uh, kasus terkonfirmasi mencapai 4.200 lebih orang. Yang mana ini cukup banyak. Dan juga kita mau berdoa untuk uh, vaksinasi yang juga, supaya lancar. Dan juga kita mau uh, berdoa untuk mengeksplor di mana COVID boleh ada di negara kita, supaya kita boleh menjadi manusia-manusia yang berteorisi. yang ketiga kita juga mau berdoa untuk masyarakat di mana uh, masyarakat merupakan elemen penting di dalam uh, kehidupan berbangsa dan bernegara supaya mereka juga tahu peran mereka. Kemudian untuk yang background berwarna pink ini untuk perempuan di mana kita juga mau berdoa untuk PON Papua ke-20 di mana kemarin openingnya grand openingnya sudah uh, dilaksanakan beberapa hari yang lalu dan sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita juga mau berdoa untuk acara juga Semoga acaranya boleh berlangsung dengan baik hingga nanti akhirnya di tahun eh sorry di bulan November nanti kita juga mau berdoa uh, mengucap syukur di mana Papua boleh dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi tuan rumah pon tahun ini gitu yang ketiga kita juga mau berdoa untuk lebih dari 6.000 atlet dari 56 cabang yang akan ikut uh, yang akan tutup serta supaya uh, mereka juga boleh uh, berkontribusi lah dalam bidang mereka di dalam olahraga ini supaya mereka juga nggak cuma sampai di pekan olahraga ini aja tapi juga untuk seterusnya. Boleh next? Oke okay, kemudian kita juga membutuhkan untuk gereja untuk setiap pemimpin pemimpin gereja yang ada yang boleh Tuhan percayakan supaya mereka juga boleh uh, terus menjadi pemimpin yang baik dan juga uh, boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan hikmatnya. Kemudian kita juga uh, mau berdoa secara umum untuk gereja-gereja di Indonesia. Untuk setiap pertumbuhannya. Supaya gereja juga boleh menjadi wadah dan juga boleh menjadi komunitas yang baik. Untuk orang-orang Kristen. Kemudian yang ketiga kita juga mau berdoa untuk peran gereja pada awalnya. Uh, bukan hanya peran gereja soal uh, secara harfiah gedungnya. Tapi juga peran gereja dalam setiap orang-orang Kristennya juga. Kemudian kita juga mau berdoa untuk air kita. Uh, yang pertama untuk persekutuannya supaya uh, makin ada persekutuan-persekutuan yang lancar dan hangat juga di KR ini. Juga mau berdoa untuk PPCG yang mungkin akan atau sudah dilaksanakan supaya uh, boleh semakin baik lagi dan juga banyak anak-anak juga yang boleh terjangkau. Kemudian kita juga mau berdoa untuk regenerasi pengurus yang sudah uh, dimulai dari beberapa waktu yang lalu. Secara rutin, supaya uh, kiranya setiap pemutus juga boleh uh, dipersiapkan dengan baik, supaya ya mereka juga bisa tahu betapa pentingnya pelayanan. Yang keempat, kita juga ingin berdoa untuk ibadah Natal, di mana uh, mungkin sudah dan akan dilaksanakan, dan juga biar kiranya Tuhan juga yang boleh membantu pemilih untuk pelayan pelayanan lainnya nanti. Boleh Oke, kemudian kita juga mau berdoa untuk firman Tuhan hari ini dengan tema gara-gara Papa dan Mama. Kita juga mau berdoa untuk pembicaranya, mengucap syukur untuk Pak Marto yang boleh menyampaikan, dan juga kita mau berdoa untuk tema-tema dan pembicara-pembicara berikutnya di minggu-minggu ke depannya, supaya tema-tema dan pembicara yang ada juga relevansi dengan kehidupan kita. Kemudian kita juga tentunya mau berdoa untuk aplikasi setelah kita mendengar supaya kita juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Supaya kita juga tidak hanya menjadi orang Kristen yang ekstrem kiri Kemudian kita juga mau berdoa untuk akademis secara umum di Indonesia ya mana sudah dilakukan beberapa sudah dilakukan pembelajaran tatap muka Supaya bisa menjadi pembelajaran yang kondusif dan juga baik Kita juga mau berdoa untuk tenaga-tenaga pekerjaan tenaga-tenaga pendidikannya supaya mereka juga boleh uh, mengajar dengan baik dan juga kondusif serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, kita juga berdoa untuk UTS mungkin dalam jangka waktu satu atau dua minggu ke depan uh, beberapa uh, sekolah atau instansi-instansi lain juga sudah melaksanakan, melaksanakan UTS biar kiranya Tuhan juga yang boleh berikan hikmat dan juga uh, Tuhan juga yang boleh membantu melancarkan UTS ini. Oke, okay. uh, saya izin stop video dulu. Nanti kita akan doa sama-sama. Saya -sama. yang okay, okay. pimpin. mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan sungguh mengucap syukur untuk uh, hari yang boleh Tuhan berikan di minggu pagi ini. Tuhan sungguh mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang baru dan juga untuk kesehatan yang boleh Tuhan berikan, uh, di mana kami juga boleh kembali lagi berkumpul dan bersekutu. Tuhan, pada minggu ini kami ingin kembali menaikkan beberapa pokok doa di doa syafat ini biar kiranya Tuhan boleh mendengar doa kami dari tempat Tuhan yang maha tinggi yang pertama teman-teman uh, saya mengundang untuk yang pria berdoa untuk bangsa dan negara kita untuk yang wanita boleh berdoa untuk pon Papua ke-20 mari kita angkat pokok doa ini recording in progress Teman-teman, saya juga mengajak kita semua untuk berdoa secara umum untuk yang pria, secara umum untuk gereja-gereja uh, di Indonesia, supaya mereka juga boleh menjadi wadah dan juga boleh menjalankan perannya dengan baik. Juga yang perempuan, saya undang untuk berdoa untuk Komisi Remaja kita supaya boleh tetap menjadi suatu komunitas yang baik juga. Mari kita angkat doa ini. saya juga mengundang teman-teman untuk berdoa bagi yang pria. Mari kita mendoakan firman Tuhan yang ada untuk minggu ini dan juga minggu-minggu selanjutnya juga pembicara yang boleh Tuhan percayakan. Juga untuk teman-teman yang perempuan, mari kita berdoa untuk akademis secara umum di Indonesia yang sudah diberlakukan pembelajaran tatap muka dan juga akan dilaksanakan UTS. Mari kita angkat doa ini. Tuhan sungguh mengucap syukur, Bapak, di mana Tuhan masih boleh berikan kesempatan untuk kita semua kembali memanjatkan doa-doa ini ke hadirat Tuhan. Tuhan, biar kitanya Tuhan juga yang boleh bertandak dalam doa-doa ini, biar kitanya Tuhan juga yang boleh menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan saja. Tuhan, Tuhan mengucap syukur untuk uh, doa yang boleh Tuhan hikmatkan kepada kita, sehingga kita juga boleh memohon dan juga meminta bantuan Tuhan dalam jam tangan doa ini. Kami serahkan. Doa ini ke dalam tangan, tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Biar kitanya Tuhan juga yang boleh menjawab. Haleluya. Amin. Ya, sungguh memberkati ya Tuhan hari ini. Kita sekarang akan memberikan persembahan. Mari kita membaca ayat persembahan kita dari Masmur 30, ayat 4 Mari kita baca ayat persembahan kita dari Masmur 30, ayat yang keempat. Masmur 30, ayat yang keempat. Boleh salah satu orang bacakan untuk kita semua? sebentar salah salah ayat maaf saya koreksi ayat yang benar dari Masuk 30, ayat yang kelima ayat yang kelima karena tiga 30 ayat yang kelima nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan hai orang-orang yang dikasihinya dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Ya, persembahan dapat diberikan melalui QR code atau transfer melalui nomor rekening yang akan tertera pada layar. Bagi teman-teman yang mungkin belum dapat menggunakan aplikasi elektronik tersebut, teman-teman bisa mengumpulkan persembahannya dari rumah. Dan saat nanti gereja sudah buka, teman-teman bisa menyerahkannya di gereja. Teman -teman. Oke, mari kita memberikan persembahan dengan ucapan syukur, dan kita menyanyikan lagu "Give Thanks". Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan boleh dengan setia memelihara hidup kami, memelihara tubuh dan jiwa kami. Kami bersyukur Tuhan boleh memberkati pekerjaan kami dan pekerjaan orang tua kami. Sungguh kami sangat bersyukur. Tuhan kami kembali mempersembahkan persembahan yang sebenarnya juga dari Tuhan. Kami berdoa Pakailah Tuhan persembahan yang diberikan pada hari ini yang sudah dikumpulkan boleh menjadi berkat untuk pembangunan gereja Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi setiap orang yang mengelolanya, Tuhan berikan takut akan Tuhan. Berikan juga hikmat di dalam mengambil keputusan, di dalam menggunakan persembahan ini. Dan kiranya kami juga boleh terus mengingat kebaikan Tuhan dan juga boleh mempersembahkan diri kami sebagai ibadah yang berkenan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Oke. Okay. Kita sudah di penghujung ibadah, teman-teman. Tapi kayaknya nggak lengkap kalau misalkan saya tidak tanya-tanya. <laughs> Oke, okay, saya mau tanya si memberkati gak firman hari ini saya mau nanya tiga orang olin wilson sama eh, bagus dan indah memberkati kalau memberkati eh, kalau dari kalian kenapa memberkati apa yang kalian dapat olin hadir ya Gimana firman hari ini? Berkati. Bagus, karena kan emang temanya tentang keluarga ya. Yang pasti kan pastinya ini tema yang relate banget kan. Apalagi tadi tuh dibahas kan tentang dari dua keluarga yang kayak keluarga yang gimana sih keluarga yang emang keluarganya yang kasih kebebasan untuk anak untuk milih jalan hidupnya dia sama keluarga yang emang ngekang kan itu bener-bener relate gitu loh kayak banyak banget orang-orang yang hidupnya tuh ditentuin gitu dari dia sekolah di mana dan sampai dia pun mau kerja tuh harus ditentuin tapi menurutku untuk orang tua yang kayak gitu sebenarnya juga nggak salah karena mungkin dia punya pandangan tersendiri biar anaknya biar anaknya tuh sukses gitu menurut dia tapi balik lagi kalau misalnya anak yang ngerasa yang gak nyaman jadinya kan jalannya terpaksa jadi kayak aku di sini juga belajar gitu kayak kita walaupun terpaksa pun ada satu yang pasti kayak Tuhan tuh pasti mau kita di situ untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik lagi gitu ke depannya. Dah. Thank you. Ke bagus sama Indah. Oh, langsung dua orang. Kalau dari saya sih jadi ya kayak tertegur kita sih biasanya kalau ada masalah yang lainnya orang tua mulut sebenarnya dari sini kita ke apa ya dari kita harus uh, inilah merefleksi diri. Jadi kalau bukan nggak bisa nyalain orang tua juga. Jadi harusnya kita yang berubah gitu. Itu dari saya sih. Oke. Okay. Oke, okay, satu lagi tadi Wilson Wilson ya eh, menurut saya Memang hari ini memberkati karena kita bisa mempelajari jenis keluarga kita juga bisa bersyukur tentang keluarga yang kita punya juga apa ya apa ya, apa ya kita bisa menangkapi kalau tanya keluarga kita yang kurang cocok kita juga bisa belajar untuk memelihara eh, kerukunan dalam keluarga kita. Kedengeran kok? Kedengeran. Kedengeran. Oh, iya. e, terus juga, okay. menurut saya memang ini e, sangat bagus karena ya kita bisa mempelajari berbagai hal. Karena, ya keluarga kita yang kita akan sama-sama kita seumur hidup. Jadi, itu saya dari saya. saya. Okay. Olin, bagus dan Wilson, thank you ya. Oke. Okay. Uh, hari ini uh, Firman begitu bagus ya. Uh, kalau misalkan kita uh, refleksikan dan renungkan lebih lanjut di dalam hidup kita, saya nggak tahu ya teman-teman uh, mungkin punya persoalan keluarga yang uh, berbeda-beda dan bahkan bisa dibilang mungkin lebih sulit dan uh, apa ya, tidak bisa terpikirkan atau bisa kita terbang. Uh, tapi uh, pada hari ini saya mau ajak kita bersama-sama untuk lakukan firman hari ini ya teman-teman. Kita pegang, kita ingat dan kita coba jalankan itu. Walaupun uh, mungkin tadi dengarnya sangat sulit, sangat berat itu. Atau bahkan uh, mungkin kita punya pemikiran kayak ah mana mungkin orang tua saya bisa berubah? Mungkin ada yang punya, orang punya seperti itu. Tapi ketika firman hari ini disampaikan, mau nggak kita sama-sama untuk percaya kalau Tuhan akan memimpin kita dan memimpin keluarga kita gitu, untuk bisa kenal uh, dengan Tuhan. Mau nggak kita hari ini belajar dan kita percaya dan kita terus doakan. Pasti satu saat Tuhan akan uh, uh, mengubahkan orang tua kita atau bahkan yang paling dekat Tuhan mengubahkan kita dulu, bahwa oh, kita percaya itu, dan kita pegang hari ini. Tuhan yang akan memelihara kita. Oke, kita sebagai respon daripada firman hari ini, kita mau bersama-sama bertekad. Kita nyanyikan lagu "Bapak Sorgawi Menyerang" pada Allah. Pada Pak Marto, saya persilakan. Mari kita berdoa kawan-kawan ya. Tuhan terima kasih untuk ibadah pada minggu pagi hari ini. Saya bersyukur untuk perjumpaan kami dalam doa, dalam pujian, dalam firman yang boleh dinyatakan di sepanjang ibadah ini. Kami bersyukur juga untuk kebersamaan kami sebagai anggota tubuh Kristus dalam lingkup persekutuan remaja di KK Perniagaan, di mana kami boleh saling menguatkan, saling mendorong, mendukung untuk kemajuan kami bersama-sama. Tuhan kami juga menyerahkan keluarga yang kami kasihi ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh menyerahkannya agar Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Tuhan tolong setiap kami untuk berperan secara aktif dan nyata dalam rangka memajukan, membaharui kehidupan keluarga yang kami kasihi. Ya Tuhan, tolong kami dengan tugas yang penting, yang berharga, yang Tuhan tanamkan dalam diri kami sebagai anak, sebagai seorang muda yang terus masih bekerja dan eh, belajar. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan yang akan menopang segenap kehidupan kami dengan kuasa dan berkat yang Tuhan mencurahkan dalam kehidupan kami. Kawan-kawan, terimalah berkat dari Tuhan, bahwa kasih Allah Bapa karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, dan sukacita roh kudus bersama dengan engkau hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Saat itu selesai teman-teman, hari ini aku mau bacain lisan untuk hari Minggu 10 Oktober 2021. Pertama, mau ngucapin selamat datang buat kalian yang baru pertama kali datang. Jangan lupa datang lagi ya minggu depan. Terus juga tema kebaktian minggu ini, ada gara-gara papa dan mama yang dibuat sama pendeta Marta Marbun. Terus, untuk minggu depan kita ada kebaktian ignite dari KR XKP Penias. Untuk info selanjutnya, mau Ciamel buat jelasin? Oke, okay. halo guys. Nah, uh, sorry aku nggak on cam soalnya lagi error. Ini untuk tema kebaktian kita minggu depan itu bangkit dari keterpurukan. Nah, ini kita kali ini bakal dilayanin sama pelayan dari KR XKP, tapi bakal dari ignite juga. Nah, minggu depan tetap ada KR kayak biasa jam 9. jadi kita bakal ada games juga yang tentunya aja bakal ada hadiah ya Erick? Betul kan? Ya, bakal ada hadiah dan kita ada uh, ya sesi sharing sebelum kita masuk ibadah. Jadi jangan lupa ikut kebaktian nanti minggu depan ya. Nah, udah ada spoiler kan guys? Jadi harus ikut banget nih berhubung berhubung minggu depannya kita Ignite jadi pasti nggak ada wartali di KR dong. Jadi aku sekalian jasin buat tanggal 24 Oktobernya. Temanya itu is family time. Kenapa nggak ada fotonya? Karena belum ada posternya. Terus juga untuk Tema liturgis dan pemusik jobnya Minggu ini ada Kojin Sril Sebagai liturgisnya pianisnya Cigela Singernya ada Casey untuk minggu depan pemusiknya dari Ignite dari KR sama KP tentunya. Terus juga ada tanggal 24 itu liturgisnya ada Civalen, gitarisnya ada Febrian, singernya ada Raffi. Untuk job pengurus dan aktivis minggu ini ada baca wartanya ada aku, doa syafatnya ada Colbert, PIC-nya ada Ella dan Yohana, PJTD-nya ada Bagus. Untuk minggu depan PIC-nya ada dari tim kebaktian dan PJTD-nya ada ada Irving. Untuk tanggal 24 Oktober 2021 baca wartanya ada Cipen, ada Do fatnya ada CMCT, PIC-nya ada Cimakda, PJTD-nya ada Windy. Diperhatiin jobnya ya guys agar kalian nggak ketinggalan. Terus juga PD jam 945 teng teng teng. Jadi jangan telat. Untuk pembinaan, minggu ini ada pra-A untuk games, let's have fun. Terus kelas A ada perkenalan struktur di KR oleh BPI. Kelas B masih alat tritunggal jutan dari minggu kemarin oleh Paniko Daci. Kelas C libur, guys. Untuk minggu depan pra-A ada small group yang dibawain sama Cinat. ABC KTB, jadi kontak para pembimbing kalian supaya KTB ya, guys. Sekian wartalisan dari saya terima kasih Happy Oke okay. teman-teman